Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Es gampang. Kuma mau ngapain ya? Bosan nih. Aduh.
Wes, gampang. Guna tahu. Guna mau. Mau ngapain ya? Ada yang bisa bantuin Guna enggak? Gampang. Guna tahu. Guna mau apa ya? Bosan. Koma, awas, ada ular. Ular. Koma, kena deh. Gampang. Si Mondi sepertinya gak pernah merasakan bosan deh dalam hidupnya. Ia juga banyak ide, seperti waktu. Wes, gampang. Guna tahu. Mau seperti Mondi aja Tapi ngapain ya? Guna ada ide. Gampang. Guna juga punya ide. Guna mau ke lapangan dulu cari ide. Tadi sepertinya Guma sudah punya ide. Kok cari lagi ya? Gampang lah. Guma punya ide. 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 Tapi idenya apa ya? Siapa kamu? Kau mirip dengan aku. Gampang. Aku Guma pintar yang akan mengajarkan kamu untuk berbuat jahil. gampang. Waduh, siapa lagi kamu? Kok mirip aku sih? Gampang. Emang wajah Guma pasaran ya? Gampang. Akulah Guma baik yang akan menuntun kamu berbuat kebaikan. Hai Guma baik, kamu jangan ikut campur urusanku ya. Hari ini Guma akan berbuat usil bersamaku. Gampang. Enak saja. Hari ini Guma akan berbuat kebaikan bersamaku. Ya kan Guma? Tidak! Guma akan berbuat usil! Gampang. Guma akan berbuat baik. Usil! Baik. Usil. Baik. Stop! Guma jadi pusing nih! Gara-gara kamu sih.
Rumah jadi pincang. Wes gampang, enak saja. Semua karena kamu tahu. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Kamu. Gara-gara kamu. Kamu. Wes gampang. Gara-gara kamu. 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 Wes gampang. Gara-gara kamu. Kamu. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Tahu nggak, anak-anak Indonesia itu selain punya cita-cita yang tinggi, juga cinta damai. Sebab orang yang cinta damai itu pasti banyak temannya, ya kan? Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Kuma, Kuma, kamu kenapa tidur di tanah? Siapa? Siapa kamu? Kuma, ini aku, Suma. Wes, gampang. Suma,
ternyata kamu yang datang. Aku pikir ada gempa. Suma mau kemana? Suma mau main ke rumahnya Kit. Kuma mau ikut tidak? Kuma punya ide. Enggak ah, Kuma ada urusan. Oh begitu, ya sudah. Suma pergi dulu ya. Dah Kuma. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan Kuma. Biarin ah. Kuma punya ide. Tapi idenya apa ya? Pokoknya Kuma punya ide. Kuma punya ide. Kuma punya ide. Kuma akan jadi pahlawan bertopeng yang membantu kesusahan teman-teman Kuma. Up, jangan sampai ada yang mendengar suara Kuma nih. Kit bahaya. Mau diajak main bola malah tersiang. Semua sendirian deh, gak ada teman. Aku lapar bertopeng. Aku akan membuat semua gembira. Hantu. Hantu kabur. Kabur hantu. Kok bilang hantu sih? Gagal deh. Tapi gak apa-apa. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Butuh bantuan nih. Akulah pahlawan bertopeng, si pembawa kegembiraan. Hantu. Lagi-lagi dikira hantu. Aneh. Main ayunan ah. Akulah pahlawan bertopeng. Aku akan membantu Kelly mencari Kela. Hantu. Hantu. Teman-teman, tadi semua melihat hantu. Kelly juga melihat hantu. Kalau Sumo dan Kelly melihat hantunya di mana? Aku melihat hantunya di balik pagar rumah kita, Kelly. Kelly melihatnya di dekat ayunan kita, Kela. Kalau Sumo melihatnya di hutan sebelah sana. Itu teman-teman. Hantunya seperti apa? Bertopeng. Iya, sama. Itu Kuma. Yuk kita ceritakan pengalaman kita kepadanya. Ayo. Kuma, kami punya cerita. Mau dengar gak? Bukannya penampilan Kuma sama seperti hantu yang Kela lihat tadi? Benar. Hantu yang kami lihat juga seperti Kuma. Hai teman-teman,
Wes, gampang. Kalian kok lari sih saat melihat diriku tadi? Benar kan? Bukan. Hantu tadi pasti Kuma. Benar kan Kuma? Benar teman-teman. Kuma, kamu kenapa menakut-nakuti kami sih? Tahu nggak? Jantung Sumo hampir copot. Wes, gampang. Maaf deh teman-teman. Kuma kan cuma ingin membantu kalian saja. Kuma, Kuma, kalau mau membantu teman, gak perlu pakai topeng seperti itu dong. Betul, Kuma. Bukannya merasa terbantu, ketakutan iya. Kuma kan hanya ingin seperti mandi. Ya ampun, Kuma. Mandi kan sukanya usil. Itu tidak baik. Iya, Kuma. Contoh yang jelek jangan diikuti. Baiklah, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Kuma gak akan usil lagi deh. Janji? Janji. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih pesan untuk anak-anak Indonesia, jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Tunggu. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly. Tim Prianti. Vincent Christine Yesi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Eksekutif Produser Om Tanu dan Om Jarod. Terima kasih.